Hari ini tanggal 21 Maret 2022. Kami dari Solidaritas Mahasiswa bersama Rakyat Papua tolak Papua dan Papua Barat tolak DOB, Daerah Otonomi Baru, Kota Sorong. Om. Yang baik, kosong. Yang kemarin. Kawan-kawan yang sedang dijelaskan. Iya, tertutup. Itu saya pegang pondok kecil ini. Balik buat ini. Dari mana ada mau ketanya di itu? Itu. Karena ini. Jangan berhitung. Saya berhitung tidak sempatnya ke di dalam yang hari ini. Baru jadi kemarin. Iya. Bagaimana wajah kita berlindung, bagaimana melawan kejahatan, melawan negara kolonial sekitar. Pantah, Pak. Pantah. Ya, yang tanggal yang berdiri datang, maju ke depan. Nanti yang di depan, maju, melangkah ke depan. Yeah.
Dan untuk kompon dari CP di tempat. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup ini apa bikin megapon deh baik bunyi dia buka kabel itu. Saya cuma bilang kamu kasih bersiap. Baterai. Nah, itu besar itu. Tidak, kamu yang salah pegang. Aduh, panas kan. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup tadi! Hidup! Hidup lagi! Hidup! Rem di sebelah kiri yang jatuh. Itu juga jauh, kador. Bye-bye. Tapi ada tulisannya buka akses ada di situ pegang saja tapi katanya tadi malam itu kan sholat. Iya itu yang pegang saya. Ada di sapu motor. Ada bawah. Oh, bawah. Papua! Papua! Papua!
Kawan. Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, mahasiswa Indonesia menolak DOB. Thank you.
dimainkan oleh Jakarta dan juga Bupati Purwokerto. Jadi harus kita melihat hal yang tidak sesuai dengan keadilan dan kebenaran. Kita harus bangkit dan lawan. Maka harus kita kalahkan. Kalau orang ini kita bangkit tidak lawan, maka mereka merampas kita punya tanah adat, akar suruh kita, dan juga investasi perusahaan-perusahaan asing yang masuk untuk menghancurkan tanah-tanah adat. Hadir. Sementara mau berikuti. Kita juga pasang. Iya, masa minta ulang. Jadi hari ini harus kita lawan. Kenapa pun aksirakan. Kamu saya minta bawa baju putih aja. Iya, tuh. Kamu tadi malam tidak bawa, Pak. Mereka terbaik untuk berindah orang Papua. Yaitu Jakarta bekerja sama dengan kaum elit. Politik orang Papua. Orang Papua dalam kejabat itu orang Papua. Jadi hari ini harus kita bangun, harus lawan. Tapi harus fungsi terakhir adalah harus kita bangun Papua. Papua harus bersedia. Sama. Negara ini yang melawan kubu, yang bisa melawan kubu, yang tidak kenal. Itu yang diakukan oleh negara ini tidak kenal. Sampai jadi. Om, Om, barang yang ditulis ada di atas mana? Mereka berindah orang Papua. Oh. Dan mereka lewat kita punya tanah-tanah adat di Papua. Yang dari tadi untuk menghancurkan kita punya tanah-tanah adat. Sudah ada di sana. Dan kita punya urusan yang tadi. Buka sudah. Satu dan itu apa tidak suka. Artinya kita orang pada kata kami baru harus kita balas. Karena itu adalah menjadi penyakit untuk kita orang Papua. Betul. Menjadi penyakit. Mensejahterakan orang Papua tapi menjadi penyakit. Menjadi penyakit yang menghubungkan untuk orang Papua. Tapi hari ini kita harus lawan. Dan kita tolak. Dengan tegas harus kita tolak konsul. Dengan kadang-kadang tapi kita harus lawan. Kita harus lawan. Oce. Jadi teman-teman, hari ini kita jadi sebagai agen untuk Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Jemur di itu apa ada di jemur di motor Scoopy bukan bensin terada apa bisa beli daging kosong balap sendiri bensin terada itu tapi mungkin bisa nak bisa ke sana sekali lagi
Saya bukan terhubung. 1, 2, 3, kami bukan merah putih. Kami bukan merah putih. Kami bintang kejora, bintang kejora. Baru-baru pemirsa merah putih. Kami bukan merah putih. Kami bukan merah putih. Kami kawan-kawan masih semangat. Kekuatan hati nurani itu dia lebih kuat daripada kekuatan bayaran. Bakat, bakat. Mari ya, di belakang-belakang. Saya bersyukur bisa berdiri di depan ini di kata salah satu tokoh bangsa Indonesia sendiri, yaitu Soekarno. Dia bilang kalau mahasiswa itu adalah representasi atau mewakili pikiran dan hati nurani rakyat. Jadi saya bangga dengan menggunakan satunya alma mater berdiri di tempat ini. Saya bersyukur dengan saya punya teman-teman mahasiswa yang lain. Iya, keliling orang. Jangan keliling saya juga lah. Datang pulang saja masih ke kupu-kupu, Pak. Kuliah pulang. Kanan sisa. Tapi apa yang mereka lakukan? Tidak ada sama sekali. Tapi saya salut dengan kawan-kawan yang hari ini langsung dengan Pak Kepanjang. Yang diolah mereka turun ke sini. Kawan-kawan sudah menunjukkan bahwa kita adalah representasi. Ini bukan ini murni tolak DOB. Tidak dibayar. Bayar 6 juta. Tidak dibayar 6 juta, tidak dibayar 3 juta. Tidak dibayar toh? Dibayar itu. Ini dari mana? Dari hati toh? Dari hati. Tolak dari hati. Beli minum sendiri, tidak dikasih makan. Tidak dikasih uang juga. Bahwa wilayah Indonesia itu dia dari Sabang sampai Ambonai saja. Jadi kan sama Soeharto di sini, Pak. Ini baru saja selesai dijajah oleh Belanda. Baru mencari satu lagi ke dalam Indonesia, baru jadi penjajah baru, kan? Kita tahu sama, Soeharto seperti itu. Tapi sayangnya kekuatan kapitalis lebih besar sehingga menekan. Waktu itu Soeharto juga mau kasih kebebasan sebenarnya. Tapi orang ditekan, kasihan. Jadi posisi Indonesia di atas tanah Papua juga kasihan. Kita punya bapak-bapak polisi ini juga sebagai korban. Kita juga sebagai korban kapitalis global.
Mami, mami tolak toh? Tolak DOB kah tidak? Tolak. 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 Mami dibayar kah tidak mami? Tidak toh? No. Tidak dibayar toh? Tidak. Jangan takut untuk kita menyampaikan kita punya hati. Tolak. Orang tua dong semua tolak. Tidak dibayar. Tidak dibayar toh Bapak toh? Pasal 28. Putir E dengan F. Dia menjamin bahwa berpendapat kota umum menyatakan pikiran dan juga berserikat itu dijamin dan dihidup. Kemudian itu dituangkan lagi ke dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 yang dimana menyatakan pikiran umum adalah pendapat yang dimiliki oleh setiap orang dan itu dijamin dan dihidup. Ayo, bapak-bapak polisi bisa tolong hentikan pintu kendaraan di ujung sana supaya kami mau pakai jalan ini untuk lewat. Ayo, kita kasih apresiasi untuk polisi-polisi di Kota Solo. Karena kami atau di daerah-daerah lain saja dapat bikin kayak bagaimana. Itu dapat tembak. Dapat tembak sampai dapat represi dan nanti jangan kenyataan. Karena tahu mama saudara-saudara semua, hari ini kalau tidak banyak orang yang datang, hari ini kalau tidak banyak anak-anak Papua yang datang, tapi apa? Kenapa? Kurang trauma, takut terhadap tindakan-tindakan kepolisian yang terlalu represif pada masyarakat yang menyampaikan aspirasi yang damai. Kau datang itu tidak bawa senjata, kau bawa alasan datang dengan damai. Masa mereka aspirasi? Tapi mereka selalu memandiri dan mereka selalu mengatakan itu orang ini pasti memiliki kekuatan. Jangan menjelaskan seperti itu. Kita punya tanah, kita punya susah bikin kata di atas, kita punya tanah, kan di atas itu. Dan kita tahu diri kita, mari. Saya mau bilang dia tahan kamera. Oke, mobil maju, mobil maju. Mobil maju. Dede. Oke, dan kembalikan tekuk aja. Dari lagi. Siapa? Baru-baru kau bilang merah putih. Papua! 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 Ya, Papua tetap merdeka. Itu karena Papua akan lepas, maka ketakutan negara untuk mengkotak-kotakkan rakyat Papua dengan cara pemekaran daerah otonomi baru. Ketika pemekaran provinsi otomatis kabupaten, otomatis distrik, otomatis kampung, semua akan dimekarkan. Kenapa? Tujuan untuk mengkotak-kotakan rakyat Papua, adik di kampung sebelah, kakak di kampung sebelah,
masalah terjadi di kakak kampung, adik bilang itu orang rumah tangga. Itu yang sekarang diupaya oleh elit-elit politik Papua hari ini berkongkol dengan atau berselingkuh dengan elit-elit politik Jakarta. Kita daerah yang dipilih oleh rakyatnya sendiri, kemudian ditakuti oleh negara dengan undang-undangnya, akhirnya kembali jadi pengecut, kembali jadi Judas, belum lagi dengan kepentingan-kepentingan pribadi mereka. Hari ini kita punya elit-elit politik Papua ini lebih memikirkan bagaimana dia bisa makan hari ini enak, minum hari ini enak. Dia tidak pikir bahwa rakyat ini nanti makan apa. Itu yang sekarang elit-elit politik Papua pikir. Kenapa? Dia tidak perlu rakyat Papua mau trotolakah, terimakah, maukah, tidakkah, mereka sejalan. Itu buktinya kemarin, mobilisasi seluruh rakyat untuk demo, minta percepatan daerah otonomi baru. Padahal rakyat ini tidak mau, tapi karena dibayar makanya dong jalan. Bayar baru. Kita kepada negara bahwa rakyat ini benar-benar minta pembekalan. Kita datang ke sini bukan dibayar, baru kita datang. Kita datang ini hati nurani. Rakyat tidak mau. Negara elit-elit politik Papua ini diadab. Betul atau tidak? Betul. Ini jajah rakyatnya sendiri, bunuh rakyatnya sendiri. Bunuh ras, bunuh adat, bunuh budaya, bunuh hancurkan hutan, hancurkan semua. Dengan cara-cara risik yang dimainkan oleh kita. Oke, kita maju perlahan-lahan. Hidup Mama Papua! Hidup rakyat Papua! Hidup orang Papua! Hidup Mama Mama Papua! Hidup! Faktor dari pemekaran akhirnya sama sekali tidak menjamin kesejahteraan, tidak menjamin kenyamanan bagi rakyat Papua. Buktinya apa? Hari ini Mama Mama masih jualan di tempat yang tidak layak. Tidak, itu kenyamanan kan tidak? Tidak. Mau kenyaman kan tidak? Tidak. Tidak. Terus? Mau minta pemekaran lagi? Tidak. Mau hutan hilang? Tidak. Mau bahasa hilang? Tidak. Mau rambut hilang? Tidak. Rambut keriting hilang? Tidak. Mau kulit hitam hilang? Tidak. Mau tanah dikotori oleh limbah perusahaan? Tidak. Kalau tidak, apa solusinya? Tidak. Itulah solusi satu-satunya yang dipakai oleh mahasiswa, pemuda, dan rakyat. Kenapa? Kita tidak punya kekuatan, tapi kita punya kekuatan hanya satu. Itu apa? Mikrofon. Itu sebagai senjata kita. Lawan petinggi-petinggi atau elit-elit politik mempunyai kekuatan segala macam. Memiliki, mempunyai uang lain sebagainya, uang dari siapa? Dari rakyat. Kembali bunuh siapa? Rakyat. Itulah pecundangnya elit-elit politik kita. Politik Papua dan Jakarta. Betul? Betul.